Jadi hari ini insyaAllah berkat daripada semangat daripada pelajar-pelajar sekalian, kan? Dan Allah Ta'ala telah mudahkan kita, insyaAllah hari ini kita akan belajar satu tajuk yang bagi saya tajuk yang agak penting, yang boleh boleh kita pelajari. Sebenarnya tajuk ini bukan dalam teori semata-mata, tapi dalam amali. InsyaAllah kita harap dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memudahkan lagi urusan kita untuk memahami tajuk ini. Tajuk alat ukur alat uji ini, hari ini kita akan belajar tentang tajuk ujian penebatan minyak. Pelajar-pelajar yang saya kasihi dan saya sayangi sekalian. Okay? Yang kita sayangi sekalian. Kita nak faham apa itu sebenarnya ujian penebatan minyak yang pertama. Tapi sebelum kita memahami ujian penebatan minyak, kita kena faham minyak. Kan? Minyak. Apa sebenarnya minyak ni? Ya? Apakah minyak? Minyak yang kita masukkan ni kat mana? Eh? Minyak ni kat mana sekarang? Saya nak tanya minyak ni, minyak pakai kat mana? Bagi-bagi enjin. Kat motor, motor. Minyak. Bagi ada enjin. Ada carburetor. Oh. Yang hampir dengan pelajar-pelajar adalah minyak motor. Contoh dia, minyak petrol kan? Okey. Tetapi. Hitam. Ya, yeah, minyak hitam dan sebagainya. Okey. Dalam elektrikal pelajar-pelajar, minyak ini sebenarnya bila kita sebut minyak ni, minyak ini digunakan di dalam transformer. Ya, eh, transformer. Okey. Dalam transformer. Okey. Dalam transformer itu, minyak yang kita katakan minyak itu sebenarnya dalam transformer itu bertujuan dengan dua tujuan. Tujuan pertama, minyak itu adalah untuk, kalau kita kata minyak, minyak apa? Minyak, kita panggil mineral oil, minyak mineral ni dia ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah sebagai medium penebatan. Penebatan. Dan medium yang kedua adalah sebagai apa? Sebagai ejen penyejukan. Okay. Minyak ni dia ada dua ejen. Satu sebagai penebatan dan satu lagi sebagai penyejukan. Boleh? So, untuk memastikan, untuk kita memastikan bahawa sistem penebatan minyak ini berfungsi sebagai sistem penebatan dalam sistem kita, boleh jadi penebatan dalam sistem kita, jadi kita kena uji minyak ni. Kita tak boleh percaya 100% bahawa dia akan beri penebatan. Tapi kita kena lakukan ujian. Sebab apa? Kebolehpercayaan ini, kalau contohnya awak nak percaya sesuatu ini, kita kena uji. Betul tak? Bila kita uji baru kita boleh percaya. Kalau tak uji, macam mana kita nak percaya? Kan? Itu ujian itu sangat penting. Kan? Jadi kita nak uji penebatan. Yang sebenarnya kita nak uji yang pertama sekali adalah penebatannya. Jadi bersesuaianlah dengan tajuk kita hari ini, iaitu pengujian bagi ujian penebatan minyak. Kita tengok. Okey. Okey. Kaedah pertama, objektif hari ini kita nak belajar yang pertama sekali, saya akan menerangkan jenis-jenis ujian minyak. Okey. Ujian minyak maksudnya ujian minyak yang kita nak tahu minyak ni boleh pakai tak boleh pakai. Dia boleh tak ada dua benda ni, iaitu yang pertama sekali, dia ada tak sifat yang pertama iaitu sifat penebatan
Dan sifat yang kedua adalah sifat penyejukan. Dia ada tak dua sifat? Penyejukan. Ha, dia ada tak dua sifat ini? Jadi kita kena adalah jenis-jenis ujian yang kita akan lakukan. Ha, nampak jenis ni ujian. Boleh? Okey. Yang kedua, kalau kita dapat gambarkan kat sini, objektif kita hari ini yang kedua, melakukan pengujian minyak. Pengujian minyak. Bagaimana kita nak melakukan pengujian minyak itu? Eh, kaedah-kaedah yang kita perlu lakukan. Guna mesin tadi itu. Ha, mesin tadi. Guna mesin mega itu. Mega. Mesin tadilah. Mesin yang handsome bergaya seperti cikgu dia. Okey, insya-Allah. Okey. Ah, gurau ya. Oh, gelok sangkut-sangkut. Ni kalau nak gelok, kalau line tak clear, kan, line tak berapa nak power, jangan gelok. Malu kat orang pasal gelok sangkut-sangkut. Okey. Line pun macam robot. Kan? Okey. Jom kita tengok tutup yang ketiga. Tutup mic. Okey. Tujuan ni ada dua. Okey. Okey, tujuan dia yang pertama adalah menerangkan jenis-jenis minyak. Yang kedua, melakukan pengujian minyak. Boleh? InsyaAllah boleh tak? Minyak ada dua. Ada dua jenis minyak. Ada dua jenis minyak. Minyak yang pertama kita namakan sebagai mineral oil. Penebatan. Tak. Oh, mineral oil. Tadi. Okey, yang ni yang pertama sekali kita kata fungsi minyak. Okey, yang silap faham eh. Okey, yang pertama adalah fungsi minyak. Minyak. Fungsi apakah minyak. Fungsi minyak? Yang tadi aku fungsi minyak. Penebatan, penyejukan. Dan sebagai ejen penyejukan. Penyejukan. Okey. Okey, nombor dua adalah jenis minyak. Minyak. Kita ada dua, mineral oil dan satu lagi kita ada silikon. Silikon. Nak screenshot okay. Jap ya, guru. Jangan risau, saya akan bubuh dengan YouTube nanti. Saya rakam benda ni, saya bubuh dengan YouTube. Tak payah pening-pening. Kita buat cara teknologi sekarang ni. Okey. Yang penting subscribe ya channel saya. Okey, boleh? Faham eh? Subscribe dah. Boleh eh? Faham. Okey. So, jom kita tengok. Jom kita tengok. Okey. Kita ada beberapa jenis ujian untuk minyak, untuk ujian penebatan minyak. Tadi kita kata fungsi minyak adalah apa ni? Fungsi minyak? Apakah fungsi minyak? Minyak untuk penebatan dan penyejukan. Ejen penyejukan. Okey. Jadi yang ujian yang kita akan lakukan adalah base yang pertama sekali. Sebab apa? Bila satu-satu minyak itu dia tak ada sistem penebatan yang baik, maka dia sebagai ejen penyejukan dia tak akan berfungsi lah. Dia tak akan berfungsi sebagai ejen penyejukan yang baik lah. So untuk jadi yang pertama sekali, yang paling penting adalah kita kena uji penebatan minyak itu. Minyak itu mesti mampu menebat. Kenapa dia nak debat? Okey, saya cerita kat tuan-tuan. Okey. Sebab kita ada satu transformer. Transformer. Contoh coil dia. Tak cantik lah saya lukis. Saya play lukisan. Okey, saya cuba sekali lagi. Okey, kita ada satu transformer. Okey. Ini transformer kan? Dia duduk macam ni. Okey. Okey. Ini transformer. Okey. Ini kita panggil sebagai truss. Truss. Okey. Dan ni coil. Ni adalah dia punya coil lah, dia gelung. Coil. Okey.
So transformer ini, ni bahagian power in kan. Ni P in. Ini adalah P out. Okey, benda ni sebenarnya di antara coil dengan truss ini tak bersentuh. Okey, benda ni yang kita kata benda ni semua yang ni eh saya bulatkan, saya kalau dapat saya bulatkan kat sini eh, benda ni semua ada di dalam satu bekas yang penuh dengan minyak. Ha, kalau dalam transformer yang ni, sebab apa? Benda ni akan jadi panas. So nak sejukkan dia pakai minyak. Ha, dia ada minyak dekat sini. So minyak ini juga berfungsi sebagai penebatan untuk sistem ni. Ha, di antara coil dengan coil. Dan coil dengan truss. Kan? Ha, ni dengan truss, coil dengan truss dan coil dengan coil. Jadi dia jadi ejen ejen untuk penebatan di antara coil dengan coil. Faham? So dia direndam dalam minyak. Benda ni direndam dalam minyak. Boleh? Nampak? Direndam. Okay. Ah, maksudnya benda ni, ni transformer contoh ni. Ni transformer lah, kotak transformer kan. Transformer. Awak tengok transformer. Contohlah awak tengok transformer macam tu lah eh. Okay, benda ni yang ni dalam transformer. Dalam transformer ni. Ni transformer lah. Nah, saya kata transformer macam tu lah. Ni transformer. Benda ni, yang ni, coil ni, benda yang saya tunjuk ni adalah berada kat dalam dia. Faham? Faham. Ni truss dia. Yang ni dia punya gelung dia. Ni dia punya dalam ni. Dalam ni pula, ni dalam ni. Dalam transformer. Dalam ni, dalam transformer ni diisi minyak. Betul ke aku hijau ni? Aku hijau macam tak betul. This is. Di ranges. Ranges. Di isi dengan minyak. Tujuan dia isi dengan minyak untuk apa? Tujuan dia isi dengan minyak untuk apa? Penebat. Untuk menjadikan penebat. Lagi? Sebagai penyejuk lah. Sistem ni panas ni. Banyak losses. Sebab panas ni sebab banyak loss. Banyak heat. Banyak heat. So, untuk bagi dia sejuk, kita boh minyak lah. Minyak. Okay. Faham eh? Faham. Nampak eh? Nampak tak nampak? Nampak cikgu. Nampak demi cikgu semua nampak. Alhamdulillah. Itulah kata-kata kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala pemudahkan kita. Eh? Okey. Jom kita tengok lagi. Awak kena faham dulu kat mana minyak tu. Kalau tidak, tak gunalah eh. Memang tak nampak apa tu ujian minyak. Faham dah. Faham. Okey. Kita tengok. Pelbagai jenis ujian boleh dijalankan untuk menentukan keadaan minyak. Dan meneliti status minyak. Penebat minyak. Maksudnya kita nak tahu adakah minyak ini status ni kita nak tahu sama ada dia okey ke tak okey. Kan? Single ke? Second. Macam mana? Single ke? Ataupun Taken. Okay. Mama muda. Tak. Screen. Okay, kita nak tahu status dia. Status yang kita maksudkan boleh jadi penebak atau tak? Status sama ada status dia masih boleh guna. Perlu maintenance, perlu kita ataupun kita kena tukar. Okey, sama ada status dia masih boleh guna ataupun kena tukar minyak baru. Okay. Minyak dalam transformer ni boleh ditukar. Dan masih boleh guna ni maksudnya dia dalam kategori apa? Sama ada kategori okey ataupun perlu
penambah baikan ataupun okay. Kena filter. Kita kena filter, kita kena cuci dia. Contohnya macam itulah. So dua kaedah lah. Dua status. Boleh guna ataupun tak boleh guna. Kena tukar. Okey? Boleh. Boleh. Okey. Insya-Allah boleh. Alhamdulillah. Moga Allah merestui dan menulis kebaikan kepada pelajar-pelajar saya. Apabila ujian ini dijalankan, apabila kita jalankan ujian ini dengan sempurna, keadaan jangka hayat ala ubah. Ala ubah ni apa? Perkataan ala ubah. Ala ubah ni apa? Perkakas. Kita kata ala. Ala ubah ni apa? Ala ubah dia ada tiga ataupun dalam nama lain. Transformer je tu. Ala ubah ni dalam bahasa Melayu. Kan? Dalam bahasa Melayu dia ada satu lagi nama iaitu pengubah. Pengubah dan ala ubah adalah benda yang sama. Okey. Ala ubah dalam bahasa Inggeris pula kita panggil transformer. Transformer. Kan? Kan transformer boleh ubah. Daripada kereta tukar jadi robot kan, jadi robot yang boleh lawan. So dia alat ubah benda yang hampir apa ni transform. Transformer ni adalah transform dalam perkataan transform. Transform maksudnya mengubahlah, berubah. Okey. Perkakasan switch adalah alat-alat switching lah. Sama ada switch gear dan sebagainya lah. Perkakasan switch kita panggil sebagai jentera lah, apa ni switching punya elemen lah, perkakasan yang ada kita pakai minyak lah. Okay, boleh diketahui. So dengan kita menjalankan ujian ini, sebenarnya ujian yang kita nak buat ni sebenarnya dia boleh tambah jangka hayat kita punya transformer. So transformer kita mungkin dalam keadaan baik. So kalau transformer kita sebenarnya, transformer ni satu benda yang sangat menakutkan lah. Kalau anda kata kita tak jaga betul-betul, dia boleh meletup. Sebab dia terlalu panas. Situlah tempat yang banyak berlaku yang losses. Transformer ni adalah tempat yang berlaku losses yang banyak. Losses ini bila berlaku loss, sebenarnya loss yang hasil dihasilkan adalah dari segi heat lah. Loss adalah heat sebenarnya, haba. Okay? Sebab tu nak jaga minyak tu. Kita jaga minyak, jaga supaya kita tak nak kecelakaan tu berlaku lah. Barang-barang lain, apa ni, kita nak benda tu dalam keadaan selamat lah. Transformer kita dalam keadaan selamat dan kurang losses. Kalau kita tak jaga sistem penebatan dan kita tak jaga sistem penyedukan dia, losses dia akan tinggi. Bila losses tinggi, maka heat itu akan tinggi. Heat ataupun haba. Bila haba tu tinggi, sebenarnya dia akan menyebabkan lagi losses tinggi. So benda itu akan berkontinu-kontinu sehinggalah transformer itu akan meletup. Betul bahaya tu. Oh, bahaya. Okey, ujian-ujian yang dijalankan untuk menentukan penebatan minyak menetapi tahap yang diperlukan ialah, okey, ujian yang kita nak, yang pertama sekali, okey, kita tengok kalau ujian yang kita buat untuk ujian penebatan minyak ini, sebenarnya untuk penebatan minyak ni, penebatan minyak ni, okey, ujian yang pertama kita kata sebagai dielectric stress ataupun ujian penebatan lah, sebenarnya ujian penebatan dia. Dielectric ni ataupun penebat, dielectric dalam bahasa saintifik dia, dia sebenarnya lebih kurang penebat lah, perkataan tu, dielectric. Okey. Yang kedua, ujian acid. Ujian acid ni kita nak menentukan minyak kita tu tahap keasitan dia. Tahap mana dia punya acid punya keasitan. Okey. Dan yang ketiga, kita kena buat ujian fizikal lah. Ujian fizikal ataupun kita namakan sebagai ujian warna dan air lah. Okey. Ujian warna dan air maksudnya kita melihat secara mata, kita melihat secara apa ni, kita dapat sebelah color, kita ambil kertas yang berkala, kita letak minyak kita, kita boleh kod lah dia warna apa. Okey? Boleh? Okey. Boleh. Okay.
Okey. Okey, yang pertama kita nak masuk ujian dielectric stress. Okey, dielectric stress. Macam mana dielectric stress ni? Okey, sebenarnya kita dielectric ni ataupun kita dah dengar kekuatan penebatan dia. Ha ni, sebenarnya kekuatan penebatan lah. Ujian dielectric stress ni dalam bahasa yang lain dia kita boleh sebut sebagai kekuatan penebatan. Okey, kekuatan penebatan. Jom kita tengok apa ujian kekuatan penebatan. Ujian dijalankan mengikut spesifikasi IEC 156/63 atau yang kita namakan sebagai BS 5874/80. Okey. Persoalan saya, apakah yang kita maksudkan dengan BS ni? BS apa dia? BS apa dia? Kod dia kod. Apa maksud dengan BS? Bersatu. BS ni paling mudah kita sebut sebagai British Standard. Eh? British Standard. British Standard. Kenapa kita kena ikut British? Apa yang cipta alat ni ke? Bukan depa cipta. Pelajar-pelajar kena tahu sebab apa British yang jajah negara kita. Ah, betul. So sebab itulah sistem kita ini sistemnya. Sama juga tuan-tuan kalau tuan-tuan kalau pelajar-pelajar dapat tahu Okey. Kenapa kita pakai 50 Hz? Sedangkan negara jiran kita Thailand lah eh. Ni Malaysia. Ini Thailand. Okey, Thailand 60 Hz. Thailand tak kena jajah. Ikut standard British. Okay. Kenapa Thailand pakai 60? Kenapa Malaysia pakai 50? Kita ikut standard British. Okey, tak. Sebenarnya macam ni jawapan dia. Hampir-hampir menghampirilah standard British. Okey. Apabila satu pemasangan itu, contohnya membuat pemasangan dekat Malaysia ni, permulaan pemasangan kita, okey, yang pasang pemasangan kita, tower-tower kita ni, semua ni, kan tower yang ada awak dah ada tengok tower tu, pemasangan kita adalah mengikut pada 50 Hz. So, jadi kita punya sistem, orang yang mula-mula buat sistem kita ini, dia buat pada kadaran kadar ataupun standard. Standard dia adalah standard 50 Hz. So, boleh tak kita nak tukar pada Thailand? Boleh, tapi costing umpama macam salin semua sekali. So kita tak boleh lah, kita tak nak ni. Sebab itu, kalau kita tengok negara-negara Commonwealth, negara Commonwealth ataupun negara-negara jajahan British, negara jajahan British dan negara-negara Commonwealth ni kebanyakan adalah 50 Hz. Bukan kerana kita nak mengikut British, tetapi disebabkan sistem kita itu telah dipasang dengan sistem 50 Hz. So agak sukar untuk kita nak salin jadi macam Thailand 60 Hz. Dan kos dia sangat tinggi. So dia ada baik dan buruknya kedua-dua sistem ini. Sebenarnya 60 Hz ni lagi laju kalau sistem dia. Okay, so 50 Hz ni dia slow sikit sebenarnya. So barang dia tak sama. Barang sistem ni lah. Tetapi dari segi barang yang dijual oleh konsumer-konsumer ataupun barang yang dijual oleh macam peralatan-peralatan elektrik, kebanyakan sekarang ni, zaman dulu tak. Zaman dulu 50 Hz. Untuk 60 Hz. Tapi sekarang tujuan bisnes sebab dia nak masuk negara-negara 60 Hz, nak masuk negara 50 Hz. Jadi kebanyakan sekarang 50 Hz/60 Hz lah. Maksudnya dia boleh pakai untuk 60 Hz, boleh pakai untuk 50 Hz. Barang tu dia buat khas untuk tu. Tapi struktur sistem elektrik kita Malaysia, sistem kita masih lagi kita menggunakan sistem 50 Hz. Okey. Boleh? Faham? Okey, sebab tu kita ikut pada British. Okay. Sebab sistem kita semua adalah sistem 50 Hz. Okay.
Dan standard kita, kita sebenarnya banyak, kebanyakan negara-negara Commonwealth adalah berkadaran 50 Hz lah. Eh, berkadaran mengikut standard British lah. Sebab mereka yang buat mula-mula sekali lah sistem kita. Kan? Jadi daripada create sistem tu, so kita nak buat macam mana kan? Kita kena ikut lah. Eh? Benda kalau nak buat baru balik, kos tinggi lah. Okay. Tapi itu memang bukan kata mereka berbesar hati buat kita. Tapi itu memang tanggungjawab penjajah eh, masa ketika tu. Ha, dia ada perjanjian. Ha, so memang mereka kena buat. Ha. Okay. Okay. Jom kita tengok lagi. Okey, ujian ini dijalankan untuk menentukan, okey, kita kata menentukan ketahanan minyak. Ha, nampak ketahanan minyak. Okey, dielektrik ni ketahanan penebatan minyak lah sebenarnya eh. Stress, kekuatan dia eh. Ni kita nak tentukan ketahanan minyak penebatan, okey, penebatan dia apabila voltan tinggi, high voltage eh. Okey, high voltage eh, dialirkan ataupun kita alirkan, inject dia, okay, sebelum ia pecah tebat. Okay, breakdown lah. Pecah tebat ni maksud dia apa? Oh, itu yang saya panggil breakdown tu. Pecah tebat tu breakdown lah. Maksudnya breakdown ni maksudnya benda yang pecah tebat lah. Okay. Pecah tebat ni bermaksud apabila sampai minyak ni, minyak prinsip dia apa minyak? Minyak ni prinsip apa? Tadi ni minyak prinsip apa? Minyak prinsip apa? Ha? Menunjukkan. Dia penebat. Prinsip dia sebagai penebat kan? So yang ni penebat lah. Penebat. Penebat kan? So kita akan inject, kita akan bagi kadaran voltage, voltan. Dan kita akan bagi kat minyak ni sehingga minyak ini, sehingga kita kata kadaran voltan ini boleh melalui minyak ni sampai keluar kat sini, sampai boleh jadi, boleh keluar sini, ada output dekat sini. Kita nak dia boleh lalu minyak ni. Penebatan maksudnya tak boleh lalu kan, sehingga dia boleh lalu. Yang ni kita namakan sebagai, yang ni ujian kita namakan sebagai itu, pecah tebat. Pecah tebat. Tebat. Ataupun breakdown lah. Sehingga dia boleh lalu, boleh pass. Okay. So voltan kita akan bagi voltan tinggi. Setinggi-tinggi-tinggi-tinggi. Sampai satu ketika mula-mula bagi. Contoh dia bagi 10K. Belah, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tengok-tengok. 20. Hup, dia dah sampai lalu kat sini. Dia ada breakdown. Maksudnya dia boleh pass. Dia boleh melalui. So dia boleh melalui lah. Dia daripada sini, dia boleh lalu dah pergi kat sini. So dia tak jadi penebat lah. Faham? Ataupun kalau saya dapat lukis macam ni lah. Ni penebat. Ini kita kata minyak ni. Minyak. So sini adalah kita bagi voltage. Kan? Okay. Sehingga mana dia boleh, dia boleh lompat mai sini. Lompat mai sini. So pergi sini. Ni dia keluar kat sini voltan juga. Sampai dia boleh melompat minyak tu. Okey, faham? Mengatasi penebatan minyak. So kita nak tengok berapa kekuatan dia. Faham? Boleh? Nampak tak? Nampak lagi? Okey, itulah tujuan dielektrik stress punya pengujian. Okey. Okey. Okey, ujian ini dapat menentukan kandungan lembapan habuk. Okey, kandungan lembapan habuk atau lain-lain objek luar seperti benda-benda fibrous. Okey, maksudnya ada endapan-endapan kan, ataupun ada apa-apa mendapan benda tu, dia dapat nilah, dapat kita dapat ketahuilah bahawa dia ada benda tu dalam ujian ni.
Okay, back. Sekejap, saya back. Okay. So, sebenarnya, kalau kita melihat pada konsep asas dia, satu-satu minyak itu, dia adalah penebat. Tapi, apabila dia ada kandungan air, sebenarnya kalau kita kata ni minyak, contoh minyak. Sekejap. Kalau kita kata dia minyak, ni minyak kan? Ini kita akan inject voltage kan? Dia ada lembapan air macam tu. Contoh. Ada sedikit air dalam minyak ni. Ini minyak Asal dia minyak. Okay. Asal dia minyak. Ini minyak. So disebabkan dia ada bubble of air. Ini minyak asal ni, lembapan air ni. Dia akan menyebabkan air ini, yang tadi kita kata air ini, lembapan ini, ini lembapan yang saya padam ni, okay, yang tadi saya padam tu, dia akan mewujudkan satu rantaian. Dia akan membesar, dia akan membesar, memunjul. Kenapa jadi macam ni pula? Sekejap Okay. Dia akan jadi memunjul macam ni. Memanjang tu. Jadi dia akan buat satu rantaian. Lembapan ini akan buat satu rantaian. Rantaian. Kan? Kalau ada banyak, lagi banyak rantaian. Sebenarnya dia dah menyebabkan penebatan ni, yang tadi minyak ni, dekat antara yang ni dengan yang ni, telah jadi nipis. Jadi nipis. So jadi air ini boleh menyebabkan masuk sini dan dia pergi keluar sini. So dia akan, dengan adanya air ini, air dan lembapan ini, lembapan yang ada akan menyebabkan kadar aku ni job tak betul dah. Kabar pula. Kadar penebatan minyak berkurangan. Sebab apa? Sebab dia dah nipis dah, faham? Faham tak? Boleh? So yang ni ni, sebabkan yang ni ni, ini ni yang duk ada ni, yang ni nampak, dia sebenarnya dah menyebabkan yang bahagian saya, kalau saya dapat back windows. Okay, nampak ni, yang ni ni nampak dia dah jadi nipis. So telah menipiskanlah sistem penibatan tu. So mulih dah current ni, flow dekat sini, flow kat sini, kan, mudah flow. So penebatan ni kat sini dia jadi nipis lah. So kat sini dah, dia akan menyebabkan yang lain pun akan ikut. So jadi breakdown lah. Dia akan mudah breakdown. Okay, boleh? Faham tak? Faham tak? Hello? Faham. So alhamdulillah, kita berhenti dulu kat sini. Okay. Sampai kat sini dulu. Nanti kita sambung balik dalam tajuk ni juga. Okay. Pada minggu hadapan. Okay.